trumpet. Yeah! Word, man. Alright. Hey, stop on. What? Yeah. Hey. Amazing bird. Amazing ten boys. Ladies and gents. T-O-double-P-N-T-O-double-G. What? 오늘 얼룩진 과금 떨쳐버리고 매일 반복되던 이 삶 속에 반전이 찾아와서 내 삶의 클라이맥스 달릴 준비해 뒤끝도 없이 완벽하게 내가 믿던 세상을 벗어나 memiliki. Oh begini rasanya, tak boleh lagi jatuh cinta. Namun mengapa dirinya seolah memberi harapan. Sudah tahukah dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat. Irama asmara, dapatkah kau
sejenak menghampiri. Dapatkah kau sekilas merasa? Menurut saya, ulangan menggunakan kuis itu lumayan efektif. Soalnya kita nggak menggunakan kertas, jadi kita itu ramah lingkungan. Terus buat gurunya juga bisa langsung tahu nilai muridnya yang mana yang remedial, yang mana yang enggak. Tapi kekurangannya kita nggak bisa bolak-balik soal. Apalagi kalau guru yang bikin soalnya itu pakai waktu. Rasanya itu kayak tergesa-gesa padahal waktunya itu panjang. Sampai situ saja. Saya menggunakan kuisis itu gampang-gampang susah soalnya. Masalahnya kadang soalnya itu nggak bisa dibolak-balik, misalnya udah nomor satu ya udah nomor satu dijawab, baru nggak bisa balik lagi nomor satu tersebut, jadi gampang-gampang susah. Baru soalnya itu cukup lumayan lah, harus dinalar-nalar. Lalu hati yang kini